Masih bersama saya Felix Yadidati di Kompas Sorong. Saudara, setelah berlaga dalam turnamen Melati Raya Cup, tim Tentakel FC berhasil menumbangkan lawannya dan meraih juara umum. Ini untuk kesekian kalinya tim Tentakel FC meraih juara umum setelah sempat menjadi juara pada turnamen ketiga beberapa tahun lalu. Sebagai bentuk penghargaan terhadap tim Tentakel FC yang berhasil memenangkan turnamen Melati Raya Cup, tim Tentakel FC kembali membawa pulang piala bergilir. Dengan terpilihnya juara umum, pelaksanaan turnamen Melati Raya Cup resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong didampingi perwakilan anggota DPD RI Sanusi Rahangningmas dan beberapa instansi terkait lainnya. Sebagai anggota DPD RI Dapil Papua Barat dan sekaligus pembina Melati Raya Cup memberikan apresiasi bagi bakat pemuda dalam bidang olahraga futsal. Diharapkan bakat atlet olahraga ini dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. Banyak mereka-mereka yang punya prestasi main yang terbaik ini barangkali perlu diperhatikan oleh AFCOT, baik AFCOT kabupaten kota maupun AFCOT provinsi untuk bisa merekrut mereka dalam rangka memperkuat tim-tim futsal yang ada di kota, kabupaten, dan Papua Barat ini. Lorabat Layari, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.